Assalamualaikum. Hi guys. Okay, hari ni sis akan buat unboxing. Okay, kita akan buat quick unboxing. Kita akan buka kotak dan buka plastik ketiga-tiga Beyblade ini sahaja. Okay, ini adalah GT Triple Booster Set. Triple Booster Set, biasalah dia akan ada Beyblade sahaja, tiada launcher. Okay, jom. Jangan tunggu lagi. Okay, tanpa buang masa lagi, jom kita unboxing GT Triple Booster Set ini. Okay, mari. Kat mana kita nak mulakan? Okay, kita mulakan dengan tengok kotak dahulu. Okay, dekat sebelah kanan sis adalah logo Takaratomy, bermakna Beyblade ini adalah original. Okay, kat sini ada biasalah check out Asia Channel stiker. Okay, dekat sini ada tulis kod dia adalah B149 booster set. Okay, okay, kalau you guys boleh tengok. Okay, di depannya adalah gambar Beyblade yang terdapat di dalam set booster inilah. Okay, ada 3 Beyblade kesemuanya di dalam. Okay, sis beli Beyblade ini pada J&J store. You guys boleh tengok dalam video-video yang sebelum ni lah. Okay, GT Triple Booster Set. Okay, tak ada launcher ya guys. Okay, dari sebelah kanan kotak pula ada ditunjuk layer apa yang kita dapat, disk apa yang kita dapat. Okay, frame apa yang kita dapat dan driver yang kita dapat di dalam set ini lah. Di sebelah kiri kotak ini pula adalah itu dia. Okay, ni Beyblade lain. Apakah ni? Di bahagian bawah kotak, biasalah memang Beyblade buatan company-nya adalah di Vietnam ya. Walaupun jenama ini sebenarnya daripada Jepun, tapi dia di made in Vietnam. Okay guys. Okay, kalau dekat belakang kotak pula, permulaannya adalah dia mengenalkan ni lah, Beyblade ni Slash Dragon. Okay, Slash Dragon, dia punya weight, pencil, dia punya apa ni, ini gachi chip dia Dragon lah, weight pencil, layer base dia Slash. Okay, dia punya disc adalah kosong-kosong. You guys nampak ke? Okay, boleh nampak ya. Dia punya driver adalah Beta. Okay, Beta pula, Okta. Rabun dah sis ni. Okay, di tengah-tengah pula kita diperkenalkan dengan Lord Spigen, Beyblade yang dikatakan paling handal pada abad ini. Okay, kalau masuk tournament, insyaAllah ada kemungkinan boleh menang kalau dengan teknik kita yang betul. Okay, kemungkinan besar memang ini adalah Bay Tournament. Okay, dikatakan Bay Tournament. You guys pergilah mana-mana tournament, mesti champion-champion tu semua pakai ni Lord Spigen. Okay, kita tengok ya, dia punya gachi chip dia adalah Spigen. You guys nampak ya, dia punya ni layer adalah Lord. Okay, dia punya driver pula, this adalah Blitz. Okay, guys nampak tak? Okay, dia punya dia punya driver Dimension Dash. Guys, Dimension Dash ni, you guys tengok dia punya ring ni warna merah.
Dia orang cakap kalau dash ni dia punya lock. Lock pada driver, pada layer dia dengan dia punya drive, apa disc tu lagi kuat lah. Okey, itulah sebab dia dash. Okey. Okey. Kita ke seterusnya. Okey, jom kita tengok ni adalah apa ni? Dread Bahamut, guys. Dread Bahamut Jane. Okey, betul tak saya sebut tu? Betul hendaknya. Okey, mari kita tengok apa yang ada dalam Dread Bahamut ni. Dah cicip ni adalah Bahamut. Okey, dia punya ni ada Jane. Oh, you guys tengok ni. Ha, dia ada pengetat tu kan? Betul tak? Maknanya dia akan susah untuk burst lah. Okay. Nampak? Dia ada layer dia. Dread lah. Dread lah sangat. Kita tengok ya. Okay, dia punya disc. Disc dia adalah disc apa ni? Kalau you guys nampak, 7. Kan? Betul tak guys? 7. Betul. Okey. Dan dia ada, wow. Dia satu-satunya yang ada frame lah. Dia ada wall frame. Okey. Wall frame eh. Dan dia punya driver orbit metal. Orbit metal. Okey guys. Okey. Di bawah-bawahnya you guys boleh tengok lah. Okay. So, ready untuk unboxing? Jangan tunggu lama. Untuk anak-anak yang kecil, jangan unboxing bersendirian ya. Dan you guys harapnya jangan tengok video ini bersendirian lah. Ajak parents you guys tengok untuk pantau eh. Sebab ini adalah aksi berbahaya menggunakan pisau. Pisau tajam guys. Okay. Awas. Anak-anak di bawah umur awas. Untuk tontonan di bawah umur awas. Okay. Anda adalah welcome untuk melihat. Tapi pastikan bersama parents ya guys. Are you ready guys? Mask ke ni? Yes, good. Oh. Wow, hebatnya. Wow. Hebatlah guys. Okay guys, sis dah sedia dengan gadget untuk memotong ya. Jom, siapa nak join sis untuk sama-sama menyaksikan kita unpacking dia. Kita mulakan dengan ni ya. Dengan dia punya stiker seperti biasa. Okey. Guys, tengok ya. Sisakan letak tepi. Okey. B149 QNR code. Okey. Ini adalah manual. Seperti biasa manualnya adalah dalam bahasa Jepun. Okey. Just boleh nampak ya. Secara menyeluruh. Okey. Okey, kita tepikan. Ketepikan dulu.
tak faham pun bahasa dia Jepun, kan? Okey. Di mana kita nak bermula, okey? Di manakah kita mau bermula, guys? Sis ingatkan sekali lagi, ini adalah quick unboxing sahaja untuk ketiga-tiga Beyblade ini. Sebab kalau sis nak buat semuanya, nak unboxing, nak cerita terperinci dengan nak buat battle dia, terlalu panjang video, kan? Video yang terlalu panjang akan buatkan kita bosan kadang-kadang. So sis akan buat, ni adalah free unboxing saja. Okay guys, untuk battle dan penerangan satu-satu Beyblade ini, kita akan bersambung di video seterusnya lah. You guys tunggu ya. Kita akan buat battle. Okay. Sekarang kita buat quick unboxing sahaja. Okay, supaya kita punya video tak melerik-lerik. Okay, sis mulakan dengan ini dia, Lord Spigen. Kita akan mulakan dengan Lord Spigen dulu. Lihat dia punya design dia. Guys, tengok dalam plastik tak puas. Tak dapat view yang betul-betul cantik lah. Kita akan, kita akan ni lah, buat dia satu-satu. Okay guys, okay. Okay, you guys nampak? Nampak ke tak nampak? Okay, sis akan letak di sini. Okay. Ha. Ini adalah layer dia, guys. Okay, kita tengok sekali imbas saja ya. Okay, ini frame dan disc dia. Harap tak kabur ya. Wow, inilah dia driver dash dia. Kabur guys, fokus. Okay. Okay. Nanti sis akan kupas dalam video yang akan datang lah ya. Okay, kita sambung dengan Beyblade yang kedua. Okay, kedua terkuat bagi sis. Okay, ini dia Red Bahamut, guys. Okay, tak seronok tengok dalam plastik. Jom kita unpack dia. Okay, kita unpack dia. Guys boleh nampak ya. Ganas. Saya suka kan dia. Okay, untuk frame wall tadi tu yang dia cakap tu, macam great wall kan. Bentuk dia dengan disc dia sekali imbas, guys. Kita tengok sekali imbas. Okay, jangan terburu-buru. Warna purple. Okay, dan ni adalah dia punya driver apa ni, guys? Jom kita tengok balik. Ni adalah driver orbit metal. Dia cakap orbit metal, maknanya mungkin dia punya roll kat sini ni. You guys boleh nampak yang silver ni. Okay,
nampak tu, yang silver tu, mungkin daripada metal lah guys, daripada besi, ya, kemungkinan jugalah daripada besi. Kita teruskan dengan B ketiga kita adalah slash dragon. Okay, slash dragon kan guys. Okay. Oh, tak seronok tengok macam ni. Okay, Sis akan unpack dia sekarang secepat mungkin. Wow. Woohoo. Okay, kita ke depan ke sikit. Mari kita tengok dia punya player dulu. Wow, hebat. Eh, nampak hebat di situ dengan warna dia yang menarik juga, hijau. Okay, kita teruskan dengan dia punya disc. Terburu-buru Sis. Diingatkan ini adalah quick unboxing. Okay, quick unboxing. Wow guys, 4 bintang. Adakah bintang tu memberi makna dia lebih berat daripada disc yang lain, ataupun sekadar tanda supaya kita punya disc ni tak bertukar waktu tournament? Okay. Tapi kan Sis ada baca juga, ni adalah memberi keseimbangan guys. Kalau 4 bintang tu memberi lebih keseimbangan. Sis pun tak tahu yang mana mitos yang betul. Macam-macam mitos ada pasal 4 bintang ni. Wah, ni adalah this 4 bintang kami ya. Oh, yang ini berapa bintang pun tak tahu. Sekejap, ni 4 bintang. Saya cuba buka kan. Oh, ni 2 bintang saja. Nampak? Ha, ni 2 bintang saja. Tak bahamut punya. Yang ada frame wall ni. Kita tengok yang apa? This untuk apa ni? Lord Spigen. Macam mana nak tengok dia ada bintang ke? Dia boleh buka ke? Rasa tak boleh buka guys, sebab dia ada, oh nampak tu, dia ada lock kat situ. Fokus, nampak? Fokus. Fokus. Ah, nampak? Dia ada lock kat situ ya guys. So dia tak boleh buka daripada dia punya disc ni. Frame ni melekat dengan disc dia lah. Sis rasa sebab dia tak boleh buka, dia ada lock. Okay, tapi kita boleh nampak kat sini 1 bintang saja. Nampak? Tak ada bintang-bintang yang lain. So ini adalah official disc yang ber4 bintang Ana Live Channel yang pertama guys. Okay, 4 bintang disc yang pertama. Selalunya dapat 1-2 bintang saja. 3 bintang pun Sis tak pasti. Ini adalah 4 bintang yang pertama guys. Disc 4 bintang yang pertama. Adakah dia lebih mantap? Kita akan saksikanlah nanti. Okay. Okay, tak dilupakan dia punya ni. Yang Sis salah-salah sebut tadi tu, Okta. Sis rasa sebutan macam tu lah, Okta eh, bukan Beta. Okay. Okay, ini adalah driver Okta Sis yang pertama. Okay, driver Okta Analyze yang pertama. Sis pun tak tahu apa yang istimewa dia. Kita akan cuba pada video akan datang. Setelah kita unboxing ni adalah, walaupun kita tak cuba lagi dia punya launch, kita tak cuba lagi untuk launch, dan kita tak cuba lagi untuk
better. Tapi sis boleh cakapkan ia seperti adalah Beyblade yang gagah perkasa, ha guys. Perkasa guys, sebab you guys boleh tengok kotak dia pun mantap. Okay, dia punya Beyblade ni semua nampak mantap guys. Okay, sis boleh katakan mantap kerana design dia yang wow. Bukan sebarang-sebarang design lah. Nampak kuat, nampak hebat, besar. Okay, nampak garang. Garang guys, nampak kegarangan dia. Okay, okay, nampak kemenarikan dia di situ. Tertarik, menarik, tertarik, ha, dengan dia punya barisan disk yang wow. Okay, walaupun disk dia ni tak ada frame, tapi kita ada 4 bintang. Okay, dengan dia punya driver dia, berbaloi juga beli kerana ada dash ya. Ini adalah driver dash kami yang kedua. Okay, wow, wow tak guys? Guys rasa wow tak? Kita nak tunggulah dia betul-betul wow atau tak. Okay, adakah dia berbaloi dia beli? Kita tunggu nanti. Okay, sis pun tak ingat sangat berapa harga sis beli. RM165 tak silap sis. Okay, so itu sajalah untuk video hari ini. Kita akan simpan dulu di peti koleksi sis, GT koleksi sis. Okay, kita simpan dulu dan kita akan tunggulah di video akan datang untuk kita battle. Okay, untuk kita battle dia. Kita simpan dia dulu. Kita tunggu video akan datang, kita boleh battle dia. Okay, you guys nak sis battle dengan siapa? Boleh komen di bawah. Okay, buat masa ni sis tambah koleksi dulu. Sis tak akan cuba dahulu. Okay, mungkin sis akan battle berseorangan, solo, solo, ataupun sis akan battle bersama Daddy, Mega atau Dania. Kita tunggu nanti. Untuk buat masa ini, sis penuhkan sahaja box koleksi GT dan Chozy sis. Okay, okay, selepas ni sis akan beli box lagi satu. Sebab Chozy ni, Chozy bercampur dengan GT. Bebelik GT pun dah penuh. Okay, kalau ada bebelik GT lagi dua, sis akan asingkan. Okay, mengikut dia punya jenis lah. Okay, Chozy Chozy, GT GT, burst burst. Okay, ini adalah seperti sis katakan tadi, quick unboxing. Jadi kita berhenti di sini sahaja. Jika you guys nak tengok lagi, untuk kita bungkaikan satu-satu Beyblade yang kita unboxing hari ini, ni barisan pertama ni, you guys nak tengok lagi dia punya bungkaian mengenai satu-satu Beyblade dan battle dia, boleh komen di bawah sekarang. Beyblade ni sangat padu guys. Okay, thank you for watching. Don't forget to subscribe, share, like. Bye.